adalah tutorial membuat jerat menggunakan pegas karet. Pertama-tama kita buat lubang seperti ini. Kira sejengkal ya, lebarnya 5 jari. Kita buat bambu seperti ini. Ini namanya penembak. Kemudian kita buat karetnya ini. Ini adalah karetnya. Ini mungkin seperti ini ya. Kita coba pasang dulu. Setelah kita pasang ini seperti ini dia. Nah, ini. Kemudian kita buat tali seperti ini. Ini fungsinya untuk mengangkat tali ke atas seperti ini. Kita coba. Ini kan. Jadi usahakan kalau karetnya ini usahakan dia ngangkat seperti ini ya. Ngangkat. Biar bisa dia mengunci lebih lama. Kita coba ulangi. Kemudian kita buat kayu seperti ini. Setelah seperti ini, ini karetnya. Kita tutup pakai daun. Talinya kita masukkan di sini.
kita tutup pakai tanah. Oke, usahakan membuat ini tidak terkena ini, nah, di luar ini, di luar ini. Seperti ini. Kemudian di sini setelah itu ujungnya ini kita ikatkan kemari. Ini adalah karetnya. Demikianlah, semoga bermanfaat. Pasang jerat babi dapat monyet. Nah, ini talinya. Ini pasangnya di sini. Nah. Ngantuk dia. Ini dia karetnya, kayak pegas karet. Ternyata monyet yang dapat. Gue bilang ini takut loh, saya gak berat tuh sudah itu namanya. Enak, sedih.
tangan belakang yang dapat. Nah. Tidak bisa itu, dak. Gua tak mental ini. Tempat ni. Pak no bahan mana? Anu. Gua tak medang mahu anu ni. Geleng no pedang dang ya hai. Mangak ngat. Daung. Nanti nah. Sini sini talinya. Ini sana doh, sana. Tapi ini aja enggak apa-apa itu. Biar aku cuma ini. Gua tak mau langsung. Putus saja ini. Udah ngunci talinya itu, enggak bisa lah gitu. Kalau luka. Sangat belum luka nundang lebih malu mana. Udah lepas ini. Tahu lah, aku tahu. Pinggangnya itu kuikat. Oh, lari. Enggak, mati lah itu. Baru kuikat di pinggangnya.